Langsung saja kita masuk flash cooking ala Chef Hideki. Tamago katsu. Silakan Chef. Domo. Hai. Kita pertama telurnya rebus, tapi saya mau setengah matang. Oke. Okay. Ini telurnya dingin ya, dari kulkas. Iya. Yeah. Berarti 7 menit. Oh. Kalau dari suhu ruangan berarti 6 menit. Oke, okay, berarti tunggu air dulu sampai mendidih ya, Chef. Sambil bikin saus. Okay. Saus katsu. Ini saya pakai wijen. Oke. Okay. Ya. Hancurin. Ya, biar harum ya. Di sini masukin ini ya, yang tadi. Setelah itu saya pakai air. Terus semua campur aja, ini kecap asin. Nama madu. Madu. Kalau nggak ada madu, gula juga tidak apa-apa. Ini kecap English. Sama ini chili sauce. Tinggal hangatin doang. Sampai sausnya rata gitu. Sampai kental. Aduh, ya. Enak banget wanginya. Wanginya enak ya. Wangi wijen. Yes, sekarang kita tinggal rebus telurnya ini ya, Chef. Rebus telur aja okay. Ya. Nah, tuh udah tuh Chef, tinggal dimasukin tuh Chef telurnya. Hai, ini nah 7 menit ya. Masukin. Oke. Kita bikin adonan katsu, satu telur. Di sini ada terigu. Ini konsistensinya harus seperti kental. Oke, segini itu ya. Sekentalnya kayak gitu ya. Segini lah kira-kira. Oke. Terus angkat. Oke. Langsung diceburin ke dalam es batu. Es batu ya. Oh, jadi proses memasaknya langsung berhenti ini, ya, Chef? Iya. Terus habis itu kupas telur. Pakai sendok biasa juga bisa tuh diselipin tuh. Hah? Nah. Coba. Terus diputar. Oh gitu. Berusik, Kak. Berusik. Luar biasa. Sampai sini pakai tangan gampang gitu. Tangannya pas guys ya. Oke. Ya mungkin potong dulu ya, coba ya. Ma kira-kira aja, kira-kira aja. Yang penting ma ada rasa daging. Ini ya, kasih adonan. Kasih adonan ya. Yang tadi sudah kita buat sendok sampai kental. Ini telurnya sudah matang kan? Iya. Jadi sebentar aja ya. Cari warna doang, kalau warna oke, udah. Hai. Kayak gini, bikin banyak. Hideki, cukup ya, tidak? Cukup. Panas banget itu. Jangan ya. Terlalu minyaknya gosong. Minyaknya panas. Ya, ini aja ya. Tangan-tangan pakai, masukin. Hai, terakhir. Jadi digorengnya sebenarnya nggak perlu terlalu lama, yang penting warnanya sudah gold, kecoklatan gitu ya, Chef? Iya, dalamnya udah matang. Warnanya perfect banget itu kuningnya ini. Ya. Hai. Wow. Hai. Sukses, Des, sukses. Hai. Terus ya. Hai. Nah, sausnya kira-kira aja ya. Mungkin mayonnaise juga langsung bisa makan ya. Iya. Di atas aja ya saya. Terakhir kita pakai parsley ya. Biar cantik. Tamago katsu. Yeay.